بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

melihat kepada tempatnya salah satu aksamin terbagi tiga bagian wa bi'tibari sifatiha dan adapun dengan melihat kepada sifatnya fahiya munqasimatun munqasimatun maka itu terbagi ila ini terbagi kepada dua bagian kauliyin wa fi'liyin ada namanya rukun kauli dan rukun fi'liyin dari ananiatan karena bawa niat menfi'il qalbi termasuk perbuatan hati. Alawwalu yang pertama qabiyun. Rukun qalbi. Rukun hati, rukun yang bangsa hati eh maksudnya muta'aliqun bil qalbi yang berkaitan dengan hati. wa sumia qalban dinamai qalban litakalubi karena berbulak baliknya fil umri pada segala perkara maka namanya qalb waqad kana dan sungguh adalah nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a basarahu apabila ia mengangkat akan kepala akan mata pandangannya ila samai ke langit qala ia berkata ya musarrifal qulub Wahai yang mengubah ubah hati Sabit kalbi ala ta'atika Tetapkanlah akan hatiku atas ta'at kepada engkau Ya Kulub ini Mengubah ubah hati Jadi hati itu bisa berubah-ubah Atau au li anna hu karna bahwasanya dia itu hati khali suma fil badani Dia itu yang bersih Yang ya, murni Apa yang ada di dalam badan Maka sesungguhnya yang murni Yang bersih setiap sesuatu Itulah hatinya Jadi hati itu bersih Murni hmm. Karena sudah terkontaminasi ya, Jadinya jelek ya. Terkontaminasi Omongan yang jelek terkontaminasi ya pemandangan yang jelek. terkontaminasi pendengaran yang jelek. berapa banyak orang berubah lantaran memandang. dari pandangan turun ke hati. dari hati ya naik lagi ke perbuatan. berbuat lagi. Fa inna li anna wa huwa faqad dan dia itu adalah niat saja li anna ma alla qalbu karena bahwa tempat niat adalah hati wa nutqu biha dan mengucapkan dengan niat inama hanya sana itu adalah huwa sunnatun hukumnya sunnat. Supaya apa? Lioa, awinal lisanul Supaya lidah dapat menolong, membantu hati. Jadi, lidah ini bisa membantu hati. Bisa ingat. Ya, ingat tukang beras dulu. Dulu ada tukang beras jalan pakai sepeda. Sekarang banyak tukang beras di pinggir jalan. Iya. Ngitungnya begitu satu satu dua 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 tiga 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 empat. Diomongin. Dia omongin. Maksudnya apa? Untuk membantu hatinya biar kagak lupa. Kita kan kidung ngitung kadang begitu. Udah dihitung padahal pakai kalkulator ulang lagi. <laughs> <hih> Hah? ya tukang was ya. Wa firaran dan lari min khilafi man aujabahu dari khibat daripada khilaf orang yang mewajibkan akan dia. Jadi ada yang mewajibin untuk lapas. Wa syartuha dan syaratnya antakuna ma'a takbiratul ihrami bahwa ada ia bersama takbiratul ihram niatnya. fala ya Fala tuqaddimu alaiha Maka tidak boleh ia mendahului atasnya Enggak boleh Ya yeah. Enggak boleh niat itu mendahului takbiratul ihram. Wala takunu ba'da dan enggak boleh niat itu setelah takbiratul ihram harus bareng. Wa antakuna ayniyatu fil qiyam dan bahwa adalah niat itu pada berdiri fil fardi pada fardu wa halatil istiqom istiqbali dan ketika menghadap kiblat asani yang kedua al kauliyatu kauliyah sunnah kau uh, berarukun kauliyah kaulan maksudnya keadaan itu ucapan dengan lidah wahya khamsatun yaitu ada lima takbiratul ihrami awal salati takbiratul ihram di awal salat ya Allah itu bersuara kaul wa ya wa qiraatul fatihati dan baca Fatihah fi kulli raka'atin pada setiap rakaat namanya rukun kauli halatul qiyami ketika berdiri Indah ujubi ketika wajibnya lil imami wal makmumi wal munfaridi untuk imam dan makmum dan orang yang sholat sendiri. Apalagi wakira atau tasahud baca tasahud. Ya, baca tasahud ini adalah rukun kauli. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al awal yang pertama. akhir salat di akhir salat. Yeah. Di akhir salat itu baca salawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Wa dan <tosan> disunahkan bi al dengan disunahkan niat keluar minas salat daripada salat. Ainam tidak islamil awali ketika awal salam yang pertama. Ketika selesai salam yang pertama. Indap ketika ha. Nah, tidaki ketika mulai ya, salam yang pertama. Ya. Jadi disunatkan niat keluar daripada salat ketika ya, salam ketika ya, mulai salam yang pertama. Bukan yang kedua salamnya. Jadi mulai salam Indah tidak Assalam Assalam di situ Assalam di situ Jangan lo lapis salam baru niat nggak bisa As di situnya ah -ah. Jadi masih berlangsung salam Ya. Jadi di awal di uh, di permulaan ya niat itu di permulaan salam. <tuh, <tuh> Jadi disunatkan niat keluar daripada sholat. Ya, ketika permulaan salam yang pertama assalam di situ mulai itu assalam niat sunat hukumnya ya enggak juga enggak apa-apa karena ada yang mewajibkan ya Abu Suja dalam matan takrib wajib beliau wa riayatanil bil karena menjaga bagi perkataan yang mewajibkannya jadi mengat, ada yang mengatakan wajib. Salah satu hal yang tiganya. Hai hadis salah satu ini yang tiga. Hadis salah satu akhir akhirat yang akhir. Ya. Yeah. Fil qadatil akhirati pada duduk yang terakhir. Ya. Yeah. duduk tasahud yang akhir. Wa syartu hadzil khamsati syarat ini yang lima ay yusmi anafsau. Dia perdengarkan dirinya. Jadi baca Quran tuh dirinya dengar salat. Jami'a hurufiha akan seluruh huruf-hurufnya. Idza lam yakun asamma. Jika dia itu bukan orang yang tuli. Wala mani wala ya. Mani ari'in wa ghalatin dan juga bukan seorang yang Ya tercegah ya baunya bukan orang yang tercegah baunya dan juga bukan orang yang ya bising. Difatin lami dengan patalam jadi di situ suasa, suasanya bising dengan patalam la ya wal dan gen la gola la gola la gola la gola latin. ai sautin ya. ya ay sautin tadi ya idza lam yakun asma wala mani arihin wala ghatin ya ay sauta ya ay ya. dengan fatalam wa kan dengan ay sautun fihi ikhtilatun dia adalah suara yang padanya ada ya ikhtilaton ya bercampur wanah wihah wanah wihima dan seumpamanya keduanya ka kaunil uzuni munsad dan seperti keadaan telinga yang tersumbat ya waila jika enggak bi an kana asma dengan bahwasanya dia tuli au ujir ma'ni atani terdapatti penghalang ya Rafa utama maka diangkat suaranya ujuban hal wajib. Tapi alhamdulillah di sini kita ya kencang-kencang kalau -kencang. lebar pakai speaker. Jumat pakai speaker kedengaran itu. Panitia udah repot lagi. Ini ya, kalau nggak ada speaker nggak enak ya. jangan sekira lauza ala somamu wal samia. Ya, uh, jika hilang uh, tulik tuli dan penghalang ya, la sumia ni saya dapat didengar ini wa alla yanqusu sa'in dan tidak boleh dia kurangkan sesuatu pun daripada daripada tasdid tasdidnya daripada tasdid tasdidnya fa tasdidu takbir tasdid takbir wahidun satu wa kadza akal salami dan begitu juga satu paling sedikit salam wa tasdidu aqwali tasahudi tata asyara paling sedikit tasahudnya paling sedikitnya tasdid tasahud itu ada ya tata asyara ada 16 wa tasdidu akmalihi dan tasdid paling sempurnanya adalah khamsatun lima zaidatun yang bertambah ala ma fi aqwali atas apa yang ada pada paling sedikitnya Ya, tadi sudah dibilangin. Wa tasdidu aqali salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun. Tasdid tasdid paling sedikit selawat kepada Nabi itu ada empat Wa tasdidul Fatihah di tasdid Fatihah arba'ata asyara 14. Falau kufi fatwa indah dan jika lo diringankan satu min hadalinya, ya lam tasih akhiratu enggak sah bacaannya, tasih tadi Jadi kita biar bisa di atas Al-Qur'an ya Baca patehannya biar sah ini. biar sahin Jangan sampai salah Kita perlu juga ini uh, Kiraat kita perlu juga Dulu uh, saya punya adik Dia Pertama hmm. dia pesantren di waktu maksud saya anak, anak muda dulu Saya masukin pesantren di Al-Ijqon Lulus Al-Ijkon saya masukkan ke khusus Quran Ustazah Maria Ulfahin, dengerin Dengar pernah ya, dengar ya Itu Korea Internasional ya Ya di Ciputat, namanya Umul Qura Udah rapi dari situ baru ke Darussunnah Sunnah Jadi, jadi uh, dengan dia pesantren di situ, dia akan dapat ya sanad Quran. Itu kita perlu juga tuh sanad Quran. Hmm. Mungkin iya, perlu juga kita sanad Quran. Terus saya ajukan, apa namanya, saya atur seperti itu. Iya, kadang kita belajar sebelajar-belajarnya aja. Uh. Jadi nggak tahu ilmu yang mana mesti kita ambil, kita dahulukan, itu penting. Maka beruntunglah orang yang punya orang tua kiai, itu diarahkan tuh. Dan beruntunglah kita punya guru. Nah kita kalau apa kata guru, ikutin lah. Sini, 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 ikutin. Jangan nolak, jangan. Kenapa? Karena beliau lebih paham. Lebih ngerti lebih ngerti. Kadang kita orang awam di belakang nggak ngerti mau pesantren anaknya, ya mau oh, nggak pakai. udah dibilangin jangan kesini jangan kesini masih ke situ juga dibilangin, dia ngeliat cakepnya aja, jangan begitu. Tanya kiai yang ngerti. Karena nggak sembarangan bapak ibu sekalian. Sekarang banyak pesantren. Ya, orang sekarang euforia bikin pesantren. Ya, senang bikin pesantren. Bikin pesantren sih buat ya semua orang juga insya Allah bisa, cuma mengelolanya. Bang Haji juga bisa bikin pesantren. Cuma kan yang menjadi masalah nih uh, nanti kita bisa nggak nih santri kita nih? Bagaimana supaya dia bisa nanti bisa baca kitabnya? Ya, itu yang ini. Pertama kadang ya narik muridnya itu ya, mungkin narik murid agak mudah. Ya. Yang bisanya ini yang menyampaikannya. Ini agak sedikit sulit. Ternyata memang banyak pesantren yang masih bingung. Metode apa yang mesti diterapkan supaya santri cepat bisa baca kitab ini bisa diadakan jadi e, tesis, atau ya, tesis juga bisa, insya Allah, ya, jadi bisa e, diadakan e, penelitian jadi met, e, studi lapangan, ya. Kira-kira pesantren mana yang sudah mempunyai metode baku? Dia hmm. bisa itu ya, yeah. karena masih banyak itu pesantren yang masih bingung. Apalagi ketika santrinya banyak, ini nih, <laughs> yeah. ini masih banyak jadi ini, ini bisa diadakan ini. tesis juga bisa, ya metode lapangan, ya. masya Allah itu kagak gampang tuh masih bingung, saya dapetin pesantren seperti itu, padahal kelasnya udah kelas oh bukan main pesantrennya, tapi masih sulit dia menerapkan metode apa yang tepat Nanti dilihat hasilnya itu. Jadi bukan hanya banyaknya doang, kita lihat hasilnya gimana. Kita bisa lihat umpama yang kelas mana. Kita lihat hasilnya, baca kitabnya gimana. Iya. Ini, kadang nggak enak kamu waktu ini pesantren <laughs> ketika kita menghukumi. Ya. <laughs> Ya. Batas tidak takbir wa idun. Ya, eh. ya. Yeah. Masa yeah, yeah. atas yeah. tidak takbir ada satu. Wa kaza akal salamin begitu paling sedikit salam. Watas watas di dua akal itu saudi sitata asharoh dan paling sedikit tas di tasahud ada enam belas wa tasdidu akmalihi tasdid paling sempurnanya khomsa khomsatun zaidatun ada lima yang bertambah ala ma fi aqali atas apa yang paling sedikitnya wa tasdidu aqali salati paling tasdid paling sedikit salawat ala nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun ada empat wa tasdidu fatih wa tihati tasdid fatihah arba'ata asyara ada empat belas falah khufifat maka jika kalau dikurang diringankan wahidatun akan satu min hadarinya lam tasih sah kiraatuhu bacaannya enggak sah. Jadi rukun. Sawaun kana amidan sama saja sengaja atau nasian atau lupa. Masyaallah. Ada lupa. Enggak sah. Naam iya lau taraka tasdid dan jika dia tinggalkan tasdid min iya kan dari iya ka amidan aliman makna au kafara. Dia sengaja lagi mengetahui akan maknanya kufur. Kenapa li anal iba karena bahwasanya li anal iya karena bahwasanya iya dikasih hamzah dan kasalamza iya wa takhfif li ya iya ya wa alif pendek alifnya iya 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 pendek dau usamsi adalah maknanya ya cahaya matahari jadi iya ka na'budu ya kami ya apa ya ka, kami menyembah sinar matahari mana ya gitu Jadi bacanya iyyaka na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ya yeah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu hmm. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya. ya. Jadi jangan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka ya. na'budu ya. harus ditafsirin. Iya, kita. Hasil, ya. Iyya, kita. iya gitu iya ya. iya eh, itu dia. karena bahwasanya iya dengan kasar hamzah dan takrif ya dan kas, dan pendek alif adalah sinar matahari fayasiru maka jadilah ka'ana akan akan qala ya berkata Nak mudu kami menyembah sinar matahari engkau eh, iya ya, ya. Eh. Kubur jadinya. Wa in kana nasyan lan jika dia itu eh, wa ya, in kana nasyan sekalipun dia lupa au jahilan sekalipun atau dia sekalipun dia enggak tahu saja dari sa'wilul ikhlal dia sujud karena lupa karena mencederai ya wala enggak boleh enggak min i'adati qiraati ala sawabi daripada mengembalikan bacanya atas yang benar ya ulang heeh uh -uh. wa hurufuha ya wa hurufiha dan huruf-hurufnya wa ya fi takmir da itu pada takbir sama niyatan 8 wa fi aqli salami dan pada paling sedikit salam ada asyara 11 wa fi aqli tasyahuni mi'atun wa khamsatun dan pada paling sedikit tasyahud ada 105 Wa fi aqali salati paling sedikit selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyara ada 14 wa fil fatihati dan pada surat al-fatihah mi'atun wa ahadun wa arba'una harfan ada 141 huruf wallahu ana asma'u wa ajid